Saya ini jenis was-was lah, masa mandi wajib. Saya niat adalah seketika 5 kali niat sampai dalam satu mandi. Adakah sah mandi wajib saya? Niat lebih tak apa. Nampak? Ha, jangan dak niat. Neh. Niat dia mandi tu niat sama aja aku mandi wajib, saja aku mandi wajib, saja aku mandi wajib. Saja aku mandi wajib tak apa, tak masalah. Neh. Ha. Tapi penyakit ni daripada dulu lagi was-was. Batu turun ayat yuwaswisu allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ni ialah yang telah meniupkan waswah atau ragu-ragu di dalam hati kita. Nak, zaman Rasulullah turun ayat ni kan. Nak, ha. Nabi kata iza qala Allahu akbar, bila seorang tu di takbir di pun semayang, nampak jaa syaitan, datang syaitan wa qala, dan berkata masa kita takbir dah. Nak, syaitan mari kata ke mana? Ai pulan, ya pulan, uskur kaza wa kaza. Cuma ingat benda ni, ingat benda ni. Cuma ingat benda ni pula. Ingat benda ni, kita tengah mayang, lah atas TV nak kunci kereta. Nah, lah tak bayar gaji lagi orang kerja malang. Lah begini, lah begitu, lah begini. Nampak? Ha. Sehingga Nabi kata dia akhirnya dah ingat. Di sembahyang tu 3 atau 4. Salasan am arba'a. 3 ke 4, 3 ke 4. Lam yadri salasan am arba'a lidak sedar. Ah, ya, aku 3 ke 4, 3 ke 4. Ah, mandar mainan setan. Tu se. Kalau se lagi, orang ramai lagi kena. Kita niat dah mandi, dia kata tak betul niat. Niat mula, niat mula, niat mula. Kita pun mandi mula. Nak, niatnya siapa sejang mandi junuk. Dah, dah lah junuk acak. Was-was. Dah mu was-was. Dia rasa junuk acak sangat. Dah. Ah, jenis was-was. Sebulan sekali dah lah. Nak. Ha. Ni lebih pada orang tak was-was. Nak. Ha. Alhamdulillah. Dah, dah kita tahu orang menyakit je, sebab kerja acak. Dak siapa duduk dalam bilik nyanyi tak? Bila jiruh tu kan, syaitan kata dak seketok air dengan niat. Semula dak dak lemah apa, apa lemah tu masuk air lain tu. Nampak dak? Ha. Rata dah belaka nak habis mana jenuk. Dia kata tumik pula, punggung pula, belakang pula. Ada yang suruh korek dia bawah. Korek tu ni. Ni hutan rela. Nampak? Terberok kamu tu dalam tu. Macam-macam beda. Ah. Apa? Pasal degil. Tak mau dengar orang alim kata. Ha, senang je. Ha, nak mandi junuk, istinjak dulu. Kalau kita kecing berok. Nah, tak ada kecing berok, tak ada apa-apa. Teruskan ambil wuduk, mula-mula ikut sunnah. Mula-mula mandi. Ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk, mandi. Nah, bila mandi, syaitan kata niat tak masuk, dah layang. Nah, ha. Dia kata, dah. Tak masuk juga. Biar budak layang pun memang tak masuk. Syaitan kata, tak sah. Pak mazhab, syaitan kata. Nampak? Kita jawab biar nak buat dok soh sekali hari ni. Nak. Datang hati natang ni pelik main. Main nak buat dok soh gini. Nak. Kalau gitu lari lah dia. Nak. Tengok siapa sejuk apa. Cuk angai. Cuk angai. Tak udah lagi. Masuk ke 5:30, 7 suku dok tubik lagi. Nampak? Dah lah niat tu kuat sahaja. Aku mandi wajib. Nampak? Tiga rekaat kerana Allah. Neh. Gerak aku. Jangan niat kuat mandi wajib. Kalau kita duduk rumah kita tak apa. Bang, duduk dengan orang ramai, tupang rumah tok tua. Tok tua kata natal niat pun. Hari-hari mandi jeng anak aku. Tok tua was-was kok.